mengibar bendera Jepangnya, Pak. Kondisi cuaca hujan terus, nikmatnya ini ngopi ini. Jadi pemirsa, Pura Ulundanu ini terbagi tiga halaman ya. Halaman luar itu Pura Penataran Agung, kemudian ada halaman tengah Pura Dalam Purwa, dan yang terakhir adalah Pura Dalam, itu Pura Taman Beji. Begitu kira-kira lokasi di Pura Ulundanu ini. Pemirsa, jadi saya ada di Danau Ulundanu. Terbentuk dari Danau Aldera ini, jadi tempat persembahyangan di Pura Ulundanu. Situasinya seperti ini. Ini bertepatan pas hujan rintik-rintik, jadi cuacanya mendukung tidak terlalu panas. Thank you.